Di era kebebasan menyampaikan pendapat, menyampaikan ekspresi di ruang cyber atau di ruang online, ternyata kita masih menemukan tiga musuh besar kita saat ini. Ketika kita menyampaikan pandangan kritis atau kritik atau menyampaikan keluhan di ruang cyber, yaitu pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa menyeret Anda ke pengadilan? Ikutin ulas kasus berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan. Kali ini kita akan membahas ulas kasus tentang kebebasan kita dalam menyampaikan pandangan, kebebasan kita dalam menyampaikan kritik, kebebasan kita dalam menyampaikan ekspresi yang kritis di dunia cyber, atau kadang-kadang disebut juga dengan dunia online, atau kadang-kadang disebut juga dengan dunia maya. Jadi pada dasarnya manusia itu dilahirkan bebas untuk menyampaikan pandangannya, pandangan kritisnya. Ya, namanya pandangan tentu bisa berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi pandangan berbeda dengan penghinaan, pandangan berbeda dengan mengolok-olok. Pandangan itu adalah sesuatu yang kita hasilkan karena melalui olah pikir atas sesuatu yang kita lihat, kita rasakan, atau kita alamin. Baik, peminat ulas kasus yang saya hormati, kita akan membicarakan tiga kasus ya. Kali ini kita akan membahas tiga kasus ya, terkait dengan pemidanaan, kebebasan dalam menyampaikan kritik, dalam menyampaikan ekspresi di dunia maya. Kasus pertama saya ingin menyampaikan kepada Anda adalah kasus yang terjadi di Banda Aceh. Seorang dosen, ya kita sebut saja namanya Saiful Mahdi, karena ini adalah sudah dibacakan oleh di depan umum, di depan sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi dosen ini menyampaikan pandangannya di sebuah grup WhatsApp. Pandangannya sederhana, saya akan bacakan pandangan beliau. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan Fakultas Teknik Unsyah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup. Ini pandangan kritis yang disampaikan oleh seorang dosen, yaitu Bapak Dr. Saiful Mahdi. Nah, ternyata pandangan kritisnya ini dilaporkan ke polisi, kemudian berkasnya naik ke jaksa, kemudian jaksa melimpahkan kasus itu ke pengadilan. Dan majelis hakim ya menghukum saudara Saiful Mahdi dengan 3 bulan penjara dan denda 10 juta atau subsidiar 1 bulan. Pasal yang digunakan adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi kita bisa bayangkan, sebuah pernyataan, sebuah ekspresi yang tidak jelas apakah ekspresi tersebut menghina atau mencemarkan nama baik seseorang, tapi ternyata pengadilan berpandangan, hakim berpandangan bahwa pernyataan yang disampaikan di ruang grup chat WhatsApp tersebut telah menimbulkan pencemaran ya. Pencemaran kepada siapa juga tidak jelas. Kalau kita telaah statement tersebut, itu ditujukan kepada siapa tidak ada disebutkan kepada orang per orang. Tetapi dia hanya menyebutkan sebuah kelompok jajaran pimpinan Fakultas Teknik Unsyah. Dan itu pun pernyataan yang disampaikan di ruang
atau di grup WhatsApp tersebut tidak dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik. Jadi perbuatan tersebut dianggap, dinilai sebagai sebuah kejahatan, ya, sebuah kejahatan yang melanggar atau menabrak Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27 ayat 3. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ya, yang juga menjadi korban adalah seorang jurnalis. Dia Nantra Putra Sumedi, seorang wartawan banjarhit.id. Yang banjarhit.id ini sebenarnya bermitra dengan kumparan.com, ya. Dia dituduh bersalah lantaran beritanya mengenai konflik lahan di Kalimantan Selatan dicap memicu kebencian yang bermuara sara. Padahal apa yang diberitakan oleh Diananta Putra itu adalah sebuah hasil wawancara yang dilakukan oleh beliau sebagai jurnalis kepada Ketua Majelis Umat Kepercayaan Keharingan Indonesia atau MUKI. Dan hasil wawancara tersebut dimuat di Banjarhit, ya, ID, kemudian juga masuk dalam, karena itu adalah mitra dari kumparan.com, masuk juga di dalam kumparan.com. Jadi hakim berpandangan bahwa seharusnya terdakwa bisa memilah hal-hal yang layak dan tidak layak untuk dipublikasikan karena telah menimbulkan rasa kebencian. Padahal apa yang diberitakan di dalam Banjarhit tersebut itu adalah hasil sebuah wawancara yang dipertanyakan oleh si Diananta Putra terhadap narasumber, yang pertanyaannya sederhana menurut saya, yaitu bagaimanakah menurut Anda terkait dengan sengketa lahan ini. Jadi pertanyaannya adalah mempertanyakan tentang sengketa lahan, lalu dijawab, ya, pertanyaan tersebut dan ditulis di media tersebut. Lalu apa yang terjadi? Si wartawan Diananta Putra dihukum 3 bulan 15 hari penjara dengan pasal yang digunakan adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi pasal itu bicara tentang menebar kebencian. Kemudian kasus yang ketiga, ya, yang baru-baru ini terjadi, ya, yaitu Jering Superman is Dead atau SID. Kita sudah sama-sama tahu apa ucapan beliau, ya, di dalam akun Instagramnya. Kemudian akun Instagram tersebut diposting oleh yang bersangkutan dan telah dilaporkan, ya, oleh Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Bali. Telah dituduh dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang juga isinya adalah perbuatan tersebut menebar kebencian yang telah menimbulkan, ya, pencemaran, bukan menimbulkan, menimbulkan rasa yang tidak nyaman di kalangan dokter-dokter Indonesia, khususnya yang ada di Bali. Jadi, tiga kasus inilah yang saya sebut tadi, ya, sebagai sebuah musuh besar dalam menghadapi kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat. Karena ini adalah ulas kasus, kita akan bahas, ya, apakah benar perbuatan-perbuatan di dalam kasus-kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum yang kemudian diponis oleh majelis hakim. Kita akan mulai dari pasal 27 ayat 1. Apa isinya? Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Jadi pasal ini menceritakan perbuatan yang bisa dipidana adalah ketika seseorang mendistribusikan dokumen atau informasi elektronik yang mengandung pelanggaran kesusilaan. Nah, pelanggaran kesusilaan ini adalah delik-delik karet yang bisa ditafsirkan berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Bisa ditafsirkan berbeda antara jaksa yang satu dengan jaksa yang lain. Bisa ditafsirkan berbeda oleh polisi yang satu dengan polisi yang lain. Undang-undang ITE tidak memberikan batasan yuridis apa bentuk ucapan atau informasi elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan. Tidak ada batasan yuridis yang tegas. Karena tidak ada batasan yuridis yang tegas, maka yang digunakan saat seseorang dituduh melanggar delik ini adalah pendapat ahli. Ahli apa? Ahli bahasa. Jadi ahli bahasa dipanggil oleh polisi untuk memahami teks yang diucapkan oleh seseorang tersebut, yang dituduh oleh orang lain. Apakah ucapannya ini telah mengandung muatan melanggar kesusilaan atau tidak? Karena itu tergantung ahli bahasa yang memahami teks tersebut. Apakah teks tersebut memang mengandung muatan melanggar kesusilaan atau tidak? Karena tidak ada batasan yuridis yang tegas, maka siapapun ya bisa kena pasal ini jika ya si ahli bahasa menyatakan, oh statement ini, oh WA ini, oh status di Facebook ini telah mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Jadi yang dipidana itu adalah kata-kata yang ada di dalam dokumen elektronik tersebut. Yang kata-kata itu sangat luas ya, sangat multitafsir. Itulah bahayanya pasal ini jika tidak diberikan batasan yuridis yang tegas. Yang kedua, musuh kebebasan berekspresi kita yang kedua adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Bagaimana bunyi pasal 27 ayat 3 ini? Saya akan bacakan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, penghinaan dan pencemaran nama baik ini pun tidak memiliki batasan yuridis yang tegas. Sepanjang ucapan itu, kembali lagi kepada polisi yang menangani perkara tersebut. Lalu dia memanggil ahli bahasa. Apakah ucapan ini mengandung penghinaan? Apakah ucapan ini mengandung pencemaran nama baik? Jika kata ahli yang dipanggil oleh polisi tadi itu iya, maka orang tersebut bisa ditetapkan sebagai tersangka. Sangat subjektif. Ya, sangat subjektif. Jadi pasal ini sangat subjektif. Tergantung pada ahli yang akan menjelaskan ucapan di dalam WA, ucapan di dalam Facebook, ucapan di dalam Twitter, apakah ucapan-ucapan tersebut, kalimat-kalimat tersebut mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi, begitu mudahnya orang dikriminalkan, begitu mudahnya orang diseret ke meja hijau hanya karena ucapan, dan ucapan tersebut pun bisa ditafsirkan berbeda dengan ahli yang lain. Kenapa? Karena Undang-Undang ITE tidak memberikan batasan tegas ucapan-ucapan seperti apa yang harusnya bisa dikriminalkan. Namun, pandangan saya, penghinaan dan pencemaran nama baik ini adalah delik material. Jadi bukan hanya ditafsirkan jika ucapan tersebut menyerang harkat dan kehormatan orang lain, tidak cukup. Ya, tidak cukup hanya itu. Jadi tidak cukup hanya membaca teks. Ada elemen kedua yang harus dipahamin oleh penegak hukum. Apakah ucapan tersebut yang dikatakan mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik itu telah menimbulkan dampak kepada orang yang menjadi korban? Ada atau tidak dampaknya? Jika tidak ada dampaknya, maka tentu tidak bisa. Jadi ini delik material. Dampaknya itu misalnya apa? Menimbulkan kerugian kepada yang bersangkutan. Karena perbuatan pencemaran nama baik tersebut, dia menjadi dipecat di tempat kerjanya. Karena perbuatan pencemaran nama baik itu, dia diusir dari komunitasnya. Karena pencemaran nama baik itu, produk-produknya nggak laku lagi dijual. Karena pencemaran nama baik itu, dia jadi pingsan, kemudian meninggal. Jadi ada ukuran yang konkret ketika penyidik, penegak hukum, bahkan pengadilan ingin menggunakan pasal 27 ayat 3 ini. Jadi bukan hanya membaca teks ya terhadap sebuah kalimat yang ada di dalam digital platform, tidak cukup. Tetapi teks tersebut, dokumen elektronik tersebut, informasi elektronik tersebut telah menimbulkan kerugian atau dampak terhadap orang
yang dinyatakan telah tercemar tersebut. Jadi harus diluruskan pasal ini sehingga pasal ini tidak disalahgunakan oleh siapapun, termasuk oleh penegak hukum. Kemudian yang ketiga adalah pasal 28 ayat 1. Jadi musuh ketiga kita di dalam Undang-Undang ITE itu adalah pasal 28 ayat 2. Saya akan bacakan pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan. Pasal ini sangat sulit dipahami. Bukan hanya sulit dipahami oleh penegak hukum, tapi oleh ahli-ahli hukum juga sulit. Kenapa? Ada banyak elemen yang harus dibuktikan ketika pasal ini digunakan. Tidak hanya cukup ucapan yang dirasa menimbulkan. Jadi ini pakai rasa, menimbulkan rasa kebencian. Apa ukuran rasa kebencian itu? Apa ukuran rasa permusuhan itu? Sekali lagi, undang-undang tidak memberikan batasan yuridis yang tegas. Sehingga pasal ini bisa digunakan oleh rejim yang berbeda. Atau rejim untuk memukul lawan-lawan politiknya. Atau untuk kelompok yang tidak suka pada kelompok lain. Atau individu yang tidak suka pada individu lain. Jadi pasal ini bisa sangat fleksibel digunakan oleh penegak hukum atas, ya atas apa? Atas laporan dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan atas perbuatan pendistribusian dokumen elektronik tadi itu. Jadi alat ukurnya tidak jelas. Sehingga ya kasus Jering itu digunakan pasal ini. Apakah benar ucapannya itu telah menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian? Rasa permusuhan dan kebencian ini karena delik material, harus bisa diukur. Bukan hanya pakai perasaan. Ada ukuran yuridis yang bisa mengukur bahwa telah timbul rasa kebencian, telah timbul rasa permusuhan. Dengan demikian, jaksa harus bisa membuktikan di pengadilan apa bentuk konkret permusuhan yang telah timbul karena ucapan yang tersebar di media elektronik itu. Kalau dia hanya menjelaskan teks saja, teks itu kan multitafsir saya sebutkan tadi. Karena itu ini delik material. Jadi dia harus bisa membuktikan apa akibat rasa kebencian dan permusuhan yang muncul tadi itu. Nggak bisa hanya mempidana orang hanya karena menyampaikan pandangan yang berbeda, kritik terhadap kelompok tertentu, lalu bisa digunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini. Jadi, sobat hukum pidana, kedua pasal, tapi ada tiga ayat, ini adalah musuh besar kita saat ini. Saat ini, tahun depan, tahun yang akan datang, berbagai upaya untuk melakukan judicial review terhadap ketentuan ini ternyata gagal. Mahkamah Konstitusi juga tidak setuju untuk membatalkan atau merubah rumusan pasal ini atau memberikan tafsir dengan tegas terhadap pasal ini. Sehingga kita dihantui dengan momok yang sangat menakutkan di era kebebasan menyampaikan pendapat di dunia internet ini atau di dunia maya ini. Karena itu, usul untuk bisa segera kita terbebas dari situasi ini, maka yang pertama adalah bagaimana ada tafsir resmi terhadap apa itu muatan kesusilaan atau muatan yang mengandung pelanggaran kesusilaan. Apa itu pencemaran nama baik? Apa itu dampak berupa rasa kebencian dan permusuhan? Tafsir resmi ini harus dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sembari undang-undang tersebut belum direvisi. Sembari undang-undang tersebut masih ada. Jadi harus ada tafsir resmi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga batasan yuridisnya tegas. Dan tidak menimbulkan komplikasi terhadap orang-orang. Dan rasa khawatir terhadap orang-orang ketika menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap pemerintah, kelompok tertentu, atau lembaga tertentu. Atau yang paling ekstrim adalah membatalkan ketiga norma tersebut. Jika Mahkamah Agung tidak bisa memberikan tafsir, tentu membatalkan norma ini harus berhadapan lagi dengan Mahkamah Konstitusi. Atau DPR melakukan perubahan terhadap ketiga norma tersebut, jika DPR punya keinginan. Karena itu,
jika usulan ini diterima, maka kita tidak perlu lagi khawatir, tidak akan ada lagi ya yang namanya yang tidak akan ada lagi korban-korban seperti Saiful Mahdi yang dipidana hanya karena menyampaikan kritik terhadap pimpinan Fakultas Teknik. Tidak ada lagi wartawan seperti Diananta Putra Sumedi yang menyampaikan pandangan narasumbernya lalu dipidana karena telah menebar rasa kebencian. Atau tidak ada lagi orang-orang seperti Jering yang kritis terhadap kelompok tertentu atau institusi tertentu dan menyampaikan pandangan kritisnya itu malah dianggap sebagai telah menebarkan rasa kebencian. Semoga kita berada dalam situasi yang tidak menyebabkan kita dipidana hanya karena kita memiliki pandangan berbeda, pandangan yang kritis. Demikian Sobat Hukum Pidana, mudah-mudahan ulas kasus kali ini bermanfaat dan terus menonton, menyaksikan ulas kasus berikutnya dan jangan lupa untuk melakukan subscribe ya, dan jika ada pertanyaan isi kolom komentar. Sampai bertemu, salam hukum pidana.